Seorang pemandu lori ditemui mati dalam bilik sebuah hotel di Jalan Tok Lam, Kuala Terengganu pada hari ini. Lelaki yang berusia lingkungan 40-an itu ditemui terbaring jam 9.45 pagi oleh pekerja hotel itu yang menjalankan pemeriksaan selepas lelaki terbabit tidak kelihatan sejak 2 hari yang lalu. Mayat dibawa ke hospital dan punca kematian masih dalam siasatan.